Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim wa ala, ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sebelum lanjut kami mengajak sahabat semua Mari bersama-sama kita bangun channel ini Agar semakin bermanfaat Dengan menekan tombol like dan subscribe Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas terkait pengamalan ayat kursi Yang dilakukan dengan cara tertentu dan diulang-ulang pada bagian yang tertentu Simaklah hingga selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Khazinatul Asror, ada halaman 149. Terdapat kajian yang sangat mulia dan masyhur mengenai pengamalan ayat kursi. Ayat ini dibaca dengan cara tertentu yang telah diajarkan karena keutamaannya yang begitu besar ada beberapa cara dalam mengamalkan ayat kursi. Yang pertama yaitu membaca ayat kursi sebanyak 50 kali sesuai dengan jumlah kalimatnya. Yang kedua, membaca ayat kursi sebanyak 170 kali mengikuti jumlah hurufnya. Ada juga membaca ayat kursi sebanyak 313 kali mengikuti jumlah ahli perang badar atau membaca ayat kursi sebanyak seribu kali sesuai dengan keperluan tertentu. Namun cara yang paling sederhana dan yang paling mudah terdapat dalam kitab Khuzinatul Asror halaman 149. Penulis kitab ini meriwayatkan dari seorang wali besar yaitu Syekh Al-Hajj Ibrahim Afandi yang merupakan guru dari para guru. Dikisahkan pada suatu hari, Syekh Ibrahim melakukan perjalanan di musim dingin. Dalam perjalanan tersebut, terjadi hujan lebat, salju, dan angin kencang yang menghadang, sehingga rombongan beliau tersesat. Dalam situasi tersebut, Syekh Ibrahim memerintahkan murid-muridnya untuk membaca ayat kursi dari awal hingga akhir sebanyak satu kali dengan mengulang kalimat wala ya'uduhu hifzuhuma sebanyak 70 kali. Atas izin Allah, setelah pengamalan itu, matahari terbit di atas rombongan mereka. Hujan dan salju hanya turun di sekeliling mereka tanpa menyentuh mereka. Angin kencang pun terhenti. Mereka sampai ke tujuan dengan selamat, membuat orang-orang di sana keheranan. Syekh Ibrahim kemudian berkata, Barang siapa yang ingin menghilangkan kesulitan, menolak musibah atau mencapai hajat, bacalah ayat kursi dengan kaifiat tersebut. InsyaAllah, Allah akan mengabulkan apa yang diharapkan. Pengamalan ini cukup dilakukan satu kali dalam sehari semalam. Jika lebih dari itu, maka itu adalah tambahan cahaya. yang membawa banyak manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu, luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca ayat kursi dengan cara ini. Walau hanya satu kali, baik di siang hari ataupun di malam hari. Semoga dengan berkah ayat kursi, Allah mengambilkan cita-cita kita, melindungi kita dari segala musibah, dan memberikan hikmah serta cahaya kehidupan demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.